akhir ayat, di akhir hadis ni Nabi kata apa? Kullun nas yaghdu, semua manusia keluar pada waktu pagi. Faba'i'un nafsahu, menjual dirinya kepada Tuhan, menjual amalannya kepada Tuhan. Famu'tiquha, sebahagian daripada orang yang keluar pada waktu pagi beramal itu membebaskan dirinya daripada neraka. Au mubiquha, dan sebahagian manusia itu membinasakan dirinya dengan amalannya. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Nak jadikan perniagaan kamu itu menguntungkan kamu selama-lamanya, pertama berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Fikir pasal diri dulu. Yang ni yang dulu saya duk kritik sikitlah amalan Melayu ni, yang mana kadang-kadang dia fikir agama ini hanyalah milik Pak Ustaz, yang kadang-kadang dia fikir bila tak ada Pak Ustaz, tak ada Pak Imam, dia tak boleh buat apa dalam agama ni. Ya, orang kata saya sangka buruk, tapi benda ni berlaku kerana saya juga hidup dalam masyarakat Melayu. Kadang-kadang bila tak ada imam nak baca doa, tak reti dia berdoa. Kadang-kadang bila lepas salat, imam slowkan suara kerana mungkin dia nak beramal dengan pandangan sebahagian ulama' yang mengatakan afdal wirid itu dislowkan suara. Dia pun tengok, imam ni tak wirid lah. Sedangkan imam wirid cuma slow je. Maka ada di kalangan kita yang kadang-kadang dalam bab beragama sangat bersifat dependent pada orang lain, sangat-sangat bergantung pada orang lain. Bukan hanya sekadar dalam hidup, bahkan kadangkala selepas mati pun dia mengharapkan orang, dia mengharapkan orang sedekah pahala pada dia. Saya tak nafikan ada khilaf di kalangan para ulama dalam nak, dalam perbahasan nak sedekah pahala pada mayat ni, ada khilaf betul. Tapi kalau satu orang masa hidupnya tak beramal untuk diri dia, agak-agak tuan-tuan, berapa orang yang nak kirim pahala pada dia sampai dia selamat daripada azab? Kalau hidupnya daripada balik sampai dia mati, katalah umur dia mati 80 tahun, tak pernah buat satu kebajikan pun, tak pernah buat satu kebaikan pun, Nabi kata famu'tiquha, ada orang yang kadang-kadang membinasakan dirinya, berapa orang yang nak bagi pahala pada dia sampai dia selamat? Maka sebab itu dalam ayat ni, dalam hadis yang saya baca tadi, Allah Azza wa Jal mengatakan kalau kamu nakkan perniagaan yang menguntungkan, pertamanya fikir tentang amalan kamu. Maka setiap daripada kita adalah pendakwah, mula-mula dakwah pada diri sendiri. Cek diri sendiri, adakah aku ni beragama dengan agama yang ditunjukkan oleh para sahabat? Adakah aku beragama dengan agama yang disampaikan oleh Nabi kepada aku? Ataupun aku hanya beragama sekadar ikut-ikutan, acuh tak acuh? Tu dulu kena tanya. Kemudian baru Allah Ta'ala kata, kamu berjihad di jalan Allah. Perniagaan yang menguntungkan apa dia? Berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kamu ada dan juga dengan jiwa raga kamu.